Hai, assalamualaikum. Kembali lagi berkreasi bersama saya, Fatmawati Hasan. Di kreasi hari ini, saya membuat bangun ruang tabu dari kertas karton. Simak videonya sampai selesai ya. Alat dan bahan yang digunakan bisa lihat di sini. Langkah pertama, sediakan kertas karton, kemudian penggaris dan spidol, lalu buat polanya. Tentukan titiknya terlebih dahulu untuk membuat garis lurus. Nah, di sini saya membuat segi 4. Dari segi 4, bagian panjangnya ini tentukan titik tengahnya, lalu beri garis putus-putus untuk membuat bentuk lingkaran. Di sini saya menggunakan jangka untuk lingkarannya. Kemudian untuk mempermudah, di sini saya tuliskan ukurannya. Kemudian buat garis di bagian atas garis yang memanjang kurang lebih 1 cm untuk membuat bagian yang akan dilem. Nah, dari yang digaris tadi buat bentuk segitiga seperti ini. Nah, ini polanya sudah jadi. Setelah itu, gunting sesuai dengan bentuk pola yang sudah dibuat. Nah, setelah polanya digunting, hasilnya seperti ini. Kemudian untuk bagian yang bentuk segitiga tadi ditekuk ke dalam seperti ini. Kemudian dilengkungkan, beri lem pada bagian ujung kertas yang dilebihkan tadi. Untuk bagian atas dan bawah, beri lem pada kertas yang berbentuk segitiga yang sudah ditekuk ke dalam seperti ini ya. Thank you.
bentuk bangun ruang tabungnya sudah selesai. Gampang banget kan? Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini ya. Wassalamualaikum.